Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa khatib mewasiatkan kepada khatib dan mengajak kaum muslimin seluruhnya, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam suasana di bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan, yang mana amal saleh sebagaimana jelaskan para ulama dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan ini, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita melanggar yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amal saleh inilah yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti, kehidupan yang abadi, yang ketika itu tidak akan bermanfaat harta, kedudukan, anak dan yang lainnya di dunia ini kecuali amalan saleh kita kerjakan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ketakwaan juga kepada Allah yaitu mengerjakan perintah Allah Ta'ala, yaitu dalam mencari karunia Allah berupa mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk mencari rezeki, untuk mencari karunia Allah Ta'ala, yang mana Allah mengatakan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Maka apabila telah ditunaikan ibadah salat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyandingkan bahwa ketaatan mencari rezeki ini setelahnya dengan ketaatan berperang di jalan Allah. Yang mana Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi ya bataguna min fadlillah. Sebagian dari mereka, mereka melakukan perjalanan dagang di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Kemudian setelahnya Allah mengatakan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian lagi mereka berperang di jalan Allah. Menunjukkan bahwa mencari rezeki adalah suatu ketaatan kepada Allah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mencari rezeki ini dia akan menjadi suatu ketaatan ketika sesuai dengan ketentuan yang Allah telah tentukan, yaitu sesuai dengan hukum-hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka wajib bagi setiap muslim dalam mencari harta harus mempelajari dahulu, yaitu hukum-hukum fikih tentang mencari harta itu sendiri, sehingga dia memastikan bahwa hartanya menjadi harta yang halal. Dan itu menjadi karunia, menjadi nikmat bagi dirinya, bukan menjadi azab nantinya.
Harta yang dapatkan adalah harta yang halal, dan dia menjadikan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada orang tersebut. Sebagaimana Allah menjadikan harta itu nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengatakan, "Wa wajadaka a'ilan fa aghna." Kami dapat engkau Muhammad dalam kekurangan, maka Allah lah yang mencukupkanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itulah suatu nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Amr bin As, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Amr bin As, "Aku mengutusmu wahai Amr bin As dengan pasukan untuk berperang, yang mana nantinya semoga Allah memberikan kemenangan dan mendapatkan harta rampasan." Kemudian Amr bin As pun mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya aku berperang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala." Seolah-olah Amr bin As menolak untuk mencari harta, bukan mencari harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab jawaban Amr bin As ketika akan ditawari dengan harta rampasan perang dan menolaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Amru, ni'mal malus salih lil mar'is salih." Sebaik-baik harta yang halal yaitu ketika dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan bahwa harta yang halal tersebut merupakan di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang saleh. Karena apa? Karena hamba yang saleh ketika dia mencari hartanya, dia akan mencari yang halal, kemudian dia pasti menggunakannya untuk hal-hal yang ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun Islam itu sendiri seluruhnya tidak lepas dari harta. Ya, ibadah salat, maka kita butuh harta untuk menyempurnakan ibadah salat tersebut. Kita harus menutup aurat, kita harus membangun sarana prasarana untuk melakukan ibadah salat berjamaah. Begitu juga rukun berikutnya, zakat. Maka zakat tidak mungkin kita akan kerjakan kecuali dengan harta. Dan ini merupakan rukun Islam yang utama juga setelah sholat. Kemudian rukun Islam berikutnya itu puasa. Tidak mungkin kita dapat melaksanakan ibadah puasa secara sempurna kalau kita tidak berbuka dan melakukan sahur. Dan juga rukun Islam yang berikutnya, ibadah haji. Ibadah haji juga hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta yang halal tentunya. Yang mana inilah di antara keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang muslim, yaitu harta yang halal. Sehingga sahabat Rasulullah SAW pernah mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, yaitu atau fuqara muhajirin ila Rasulullah SAW, orang-orang fakir muhajirin, mereka kena hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana mereka sudah meninggalkan harta-harta mereka di kota Mekah, sehingga ada yang fakir, banyak mayoritas muhajirin mereka fakir dan mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur." Ya Rasulullah SAW, orang-orang kaya di antara kami, ya, mereka telah meninggalkan kami dengan derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan nikmat yang terus menerus. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Wa mazaka?" Apa maksudnya? Maka orang-orang fakir muhajirin tadi mengatakan, "Yusalluna kama nusalli." Mereka melakukan ibadah salat seperti kami melakukan ibadah salat. "Wa yatasaddaqun wala natasad wa yasumun kama nasumu." Mereka melakukan ibadah puasa seperti kami juga melakukan ibadah puasa. Tetapi ketika mereka yatasaddaqun wala natasaddaqu, mereka bisa melakukan zakat mal, zakat fitrah, kemudian sedekah yang sunnah, tetapi kami tidak bisa mengerjakannya. "Wa yu'tikun wala nu'tik." Mereka juga bisa memerdekakan budak-budak dan kami tidak bisa melakukannya. Ya. Kemudian
Rasulullah SAW pun mengatakan, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan? Kalau kalian kerjakan, maka kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian. Dan kalian tidak akan bisa dikejar oleh orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kalian, kecuali mereka mengerjakan seperti yang kalian kerjakan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kullasalah salatin 33, yaitu kalian dengan mengerjakan tasbih, tahmid, bertakbir setelah salat sebanyak 33 kali. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang fakir. Kemudian tidak lama setelah itu datang lagi sahabat yang fakir tersebut, sahabat-sahabat yang fakir, dan mereka mengadukan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya di antara kami mendengarkan apa yang kau ucapkan sehingga mereka mengerjakan juga seperti yang kami kerjakan." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah bentuk nikmat yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi harta yang halal dimiliki oleh orang-orang muslim yang saleh, dia menjadi salah satu nikmat yang perlu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mengetahui bahwa harta merupakan nikmat bagi orang-orang yang saleh, tetapi dia menjadi ujian, menjadi azab bagi orang-orang yang tidak saleh. Dia merupakan ujian bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah SWT. Allah sudah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian, anak kalian merupakan ujian bagi kalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling khawatir dengan umatnya kepada kita tentang ujian harta ini. Yang mana beliau sudah mengatakan innalikulli ummatin fitnah. Setiap umat ada ujiannya dari Allah taala. Wa inna fitnata ummati almal. Sungguhnya ujian pada umatku adalah harta. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, fawallahi lal faqra aksha alaikum, demi Allah, orang kaya di antara kami, ya, mereka telah meninggalkan kami dengan derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan nikmat yang terus menerus. Maka Rasulullah SAW bertanya, wa mazaka, apa maksudnya? Maka orang-orang fakir muhajirin tadi mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka melakukan ibadah salat seperti kami melakukan ibadah salat. Wa yatasaddaqun wala natasad wa yasumun kama nasumu. Mereka melakukan ibadah puasa seperti kami juga melakukan ibadah puasa. Tetapi ketika mereka yatasaddaqun wala natasaddaqu, mereka bisa melakukan zakat mal, zakat fitrah, kemudian sedekah yang sunnah, tetapi kami tidak bisa mengerjakannya. Wa yu'tikun wa la nu'tik, mereka juga bisa memerdekakan budak-budak dan kami tidak bisa melakukannya. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan? Kalau kalian kerjakan, maka kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian." Dan kalian tidak akan bisa dikejar oleh orang-orang setelah kalian.
dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kalian kecuali mereka mengerjakan seperti yang kalian kerjakan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulla salatin salasa wa salasuna, yaitu kalian dengan mengerjakan tasbih, tahmid, bertakbir setelah sholat sebanyak 33 kali. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang fakir. Kemudian tidak lama setelah itu datang lagi sahabat yang fakir tersebut, sahabat-sahabat yang fakir, dan mereka mengadukan lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya di antara kami mendengarkan apa yang kau ucapkan sehingga mereka mengerjakan juga seperti yang kami kerjakan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah bentuk nikmat yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi harta yang halal berada dimiliki oleh orang-orang muslim yang saleh, dia menjadi salah satu nikmat yang perlu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mengetahui bahwa harta merupakan nikmat bagi orang-orang yang saleh, tetapi dia menjadi ujian, menjadi azab bagi orang-orang yang tidak saleh. Dia merupakan ujian bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah SWT. Allah sudah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian, anak kalian merupakan ujian bagi kalian. Dan juga Rasulullah SAW paling khawatir dengan umatnya kepada kita tentang ujian harta ini, yang mana beliau sudah mengatakan, inna likulli ummatin fitnah, setiap umat ada ujiannya dari Allah Ta'ala. Wa inna fitnata ummati al-mal, sungguhnya ujian pada umatku adalah harta. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, fawallahi lal faqra aksha alaikum, demi Allah aku tidak khawatir kalian dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan fakir, miskin. Fawallahi wa inna ma aksha alaikum antubsata alaikumud dunya, tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian yaitu Allah bukakan kepada kalian dunia, kama busitat ala man kana qablakum, seperti Allah juga telah pernah membukakan dunia kepada umat-umat sebelum kalian. Kemudian apa yang terjadi pada umat sebelumnya? Fatanafasuha, kemudian kalian pun melakukan lomba-lomba dalam mencari harta seperti orang-orang umat sebelumnya berlomba-lomba. Maka apa yang terjadi dalam berlomba-lomba mencari dunia, akhirnya hancur mereka, dan begitulah keadaan kalian. Maka banyak kaum muslimin di zaman sekarang ini tidak lulus dalam ujian harta ini, tidak peduli dengan yang halal dan haram, sehingga banyak mereka melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, riba, suap, penipuan, dan lain-lainnya, kezaliman kepada orang lain. Dan keadaan seperti ini sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layatianna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadzal mal, akan datang nanti pada akhir zaman, akan datang suatu saat nanti orang-orang tidak peduli yang halal dan haram. Artinya ya,
yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ujian harta ini yang paling berbahaya bagi umatnya, yang mana berlomba-lomba mencari harta tetapi tidak paham dengan hukum Islam dalam mencari harta itu sendiri, dan yang didapatkan harta yang haram sehingga tidak bermanfaat, bukan menjadikan nikmat, sehingga hartanya itu menjadikan sengsara hidup di dunia dan menjadi penduduk neraka di akhirat nanti. Karena apa? Dicari dengan cara yang bukan yang halal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah mengatakan, ya, beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, diangkat oleh Allah Ta'ala untuk menerima syariat salat, maka di antara kejadian-kejadian itu, maka dilihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana siapa penduduk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kumtu ala babil jannati." Aku pun berdiri di depan pintu surga. Maka ternyata apa? Mayoritas penduduk surga tersebut, fakana ammatu man dakhalaha. Ternyata mayoritas penduduk surga adalah al-masakin, orang-orang yang miskin. Menunjukkan apa? Mayoritas orang-orang kaya adalah mereka tidak masuk surga. Berarti harta mereka menyebabkan mereka masuk nerakanya Allah SWT. Ini yang tadi yang Rasulullah SAW takutkan. Fawallahi, demi Allah, saya tidak khawatir kalian dalam keadaan miskin. Tapi yang kukhawatirkan kalian ketika Allah bukakan dunia kepada kalian, kalian berlomba-lomba mencari dunia, tidak peduli yang haram, kalian melakukan riba, yang mana itu menyebabkan kalian masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita mentaati Allah dalam mencari rezeki, yaitu dengan cara pelajari hukum Islam dalam mencari yang halal. Jangan sampai harta tersebut menjadikan kita penduduk nerakanya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun, fadhkurullaha wa aqimus shalah.